yang tak foto ya Bu. Oh, lengkap juga ya Bu ya, ada sayuran macam-macam bagi-bagi. Tapi sayur aslinya sayurnya bukan udah. Kaki ini telur apa nih? Telur dadar. Oh, telur dadar. Oh, gitu. Telur nangka pakai kayaknya telur dadar ya, Bu. Ya enggak tahu serap apa, makanya tawar enggak yang mana. Telur dadar deh. Kayaknya lebih mantap gitu. Telur dadar. Satu telur dadar, satu telur bulat, Bu. Double aku. Nah, gitu, Bu. Dan mantap. Kita sarapan di situ nggak apa-apa Bu? Nggak apa, itu warung saya Pak. Oh gitu. Saya minum teh. Oke. Oke. Dan makasih Bu, tak makan di situ ya. Ya. Oke. Kita nyarapnya di sini nih. Nah. Oke. Tengklong. Nih jadi di komplek rumah sakit Fatiwaluyo yang lemar parkirnya tuh di jalan selama sini banyak sekali makanan sarapan. Saya udah hari ke Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, hari keempat ini pagi. Oh iya iya, sarapannya di sini nih nih, nih. Lontong sayur. Mari kita sarapan. Ikan ada ini juga komplit dah pokoknya. Kalau ini urap ya Bu ya. Oh urap, wih. Besok nyobain urap ah. Ya ganti-ganti ya Pak. Oh ganti-ganti biar gak bosan. Oh, tahu tempe lengkap, ikan, luar biasa lengkapnya ibu ini. Ini bisa siap pagi gini ibu masak dari jam berapa? Dari jam 12 pagi. Yo ampun. Tapi ada yang bantu kan Bu? Suaminya. Oh suaminya bantu, iyalah. Suaminya anaknya. Oh iyalah. 3 tahun. Gitu ya. Rombongannya bersih gitu. Oke. Bu, nek menurut Ibu, kalau Ibu sinten asminipun Ibu? Nama saya Endang Muslimi. Endang Muslimi. Muslimi. Iya. Oh, Bu, nah Bu Endang. Menurut Ibu rumah sakit Maduwaluyo kita ini gimana, Bu? Ya pelayanannya bagus. Bagus ya. Dalam hal apa Bu yang dimaksud bagus memuaskannya itu? Pelayanannya. Misalnya contohnya? Ya kayak ada pasien masuk dirawat. Dirawat. Enggak dibeda-bedain. Ah, ya, ada pokoknya BPJS sama antara pakai BPJS sama aja. Itu. Ada sih juga udah ngalang suami saya, anak saya jawab nomor Pak. Oh, suami ibu, anak ibu pernah dari situ. Pelayanannya yang memuaskan lah. Bahkan saya pernah mau pakai umum ya karena malas ngurus BPJS. Ada sih BPJS. Sekarang kita tidak ngurus-ngurusnya, cuma malah disuruh pakai pendaftaran itu. Gue nggak punya BPJS, pakai Pak. Oh, ya. malah diarahkan ke BPJS ya, malah ya? Supaya membantu kita lah, Bu, ya. Aku ingin yon yang aten untuk ngurus BPJS dulu. Di aten aku pun udah rawat. Ya. Waduh, kalau nggak pakai BPJS ya, kalau ngerjuk juga lah. Kalau nggak pakai BPJS, ya iyalah, itu, anakku. Nah ini ada pembeli lagi, monggo Bu, silakan. Nanti ngobrol lagi Bu. Bu Endang, nih, menurut Bu Endang, dokter yang ibu kenal siapa aja di Paparan? Paparan. Paparan itu paling baik. Itu ya. Itu ya. Tapi liane mah suka on, Bu. Ya kalau lainnya juga iya. Nah, banyak juga. Yang paling saya ini ya Paparan. Ah iya iya. Itu ada. Tuh, sibuk pelayanan ramai dah pokoknya. Ini di Jalan Sulawesi di pinggir jalan apa ya Sudirman ini ramai pokoknya. Ini Bu Endang, ini Bu Tari. Oh,
Itu nggak lewat-lewat tuh, bukan dinanya parkir lama bener. Iya. Oh. Iya. Bukan Cina ya? Iya. Itu malah berhenti di situ. Ganti mobil dia, Bu. Iya. Makanya enggak bro sama ibu-ibu. Iya, dibelain ke sana. Bu Endang, selain dokter Paran siapa menelian nih? Simatupang. Hah? Dokter Simatupang. Simatupang bagus ya. Juga bagus. Secara umum semua bagus. Ya, semua umum bagus. Tapi Ibu tadi pertama nyebutin cuma dokter Paran karena apa? Karena apa dokter Paran? Karena dia sama Tuan Rama, sama para pedagang Rama. Gitu ya, ya semua lah, nggak membeda-bedakan. Mau diajakin beratnya kalau dulu nggak datang ya bisa ngobrol. Film negor gitu ya. Oh iya iya. Iya. Kalau Pak Paran, ya. Spesial lah. Iya iya iya. Spesial katanya. Wah, dokter Paran dibilang spesial. Iya iya, penggemar benar. Kalau bisa dioperasi sama Paran. Umpamane beliau nyalek mungkin kepilih ya Bu ya. Coblos nih. Katanya siapa dokter sing terkenal di sini, dokter Paran yang baik lah gitu ya. Ya semua baik dulu, tapi waktu zamannya Pak Direktur Dokter Paran itu Mardi Waluyo memang jadi kayak puncak keemasannya Pak. Gitu ya, puncaknya ya. Karena dia juga kan bekerja sama dengan dokter-dokter dari Korea. Oh iya iya, aku pernah dengar. Ada dapat bantuan-bantuan dari Korea sana. Kadang-kadang kan ada bikin semacam kunjungan ya. Kunjungan ke sini. Sempat juga kan apa mesin kayak cuci darah itu kan hadiah dari itu. Ya. Termasuk mungkin bangunan ini Bu ya. Ya. Ini kan luar biasa ya, bisa bangun kayak begini. Karena Kak dengar-dengar adiknya dokter Paran juga kan dokter dari sana. Jadi oh, adiknya juga dokter? Iya. Oh. Jadi ini bekerja di Korea. Oh, iya iya iya. Adiknya aneh ya. Dia sangat anulah ya, berupaya ya, kerjasama, menjalin relasi gitu ya Bu ya. Dia memang ada panggilan sih ya Pak. Maksudnya dia merasa dia jiwa sosialnya kan tinggi. Dia sama masyarakat juga kan baik. Dia mau, ya kalau sekarang kayak Pak Jokowi. Iya, iya, betul. Mau belusukan di mau belusukan, ya, turun ke bawah. Hati nurani rakyat itu seperti apa. Pasien itu juga kan dokter Paran lebih memahami juga. Pokoknya top lah ya, the best ya. Dia apa, kalau mungkin cara jangkauan otak orang lain mungkin masih nasional, dia udah internasional. Iya, iya. Jauh melangkah ke depan ya. Cara berpikirnya ya memang Tuhan kasih talenta yang luar biasa. Beliau sekarang seminggu hari-hari apa yang kesini nih? Biasanya itu jadwal Senin sama Selasa. Karena Senin Selasa. Oh. Kalau dia lagi pasien banyak, ya dia sampai Rebo. Nanti Kamis, Jumat, Sabtu di Jawa ya, di Jogja iya, ya. Dibagi, Pak. Iya, dibagi. Oh, gitu. Pelayanan di luar biasa ya. Sama di Jawa. Luar biasa. Ini kuenya apa aja nih Bu Tari ini? Ada lembar, arem-arem, risol, dadar gulung, cireng. Lambang sarinya udah habis ya? Lambang sari habis, tinggal ini. Oh. Tinggal apa namanya, ongol-ongol. Ini makanan sehat. Ini yang dibungkus itu apa? Ini bubur sumsum. Oh, bubur sumsum. Gulanya dipisah karena biasa pasien ada yang kena diabetes. Enggak mau gula banyak-banyak. Aku minta sumsumnya dua. Sumsumnya dua? Iya, Bu Tari. Nih, dengan Bu Tari nih, di Jalan Sulawesi. Samping Mardi Waluyo. Ini yang kedainya Bu Endang nih, macam-macam tuh nasi uduk, urap. Yang paling laris katanya urap. Kalau saya pagi senangnya lontong sayur. Ini Bu Tari kue-kue. Bu, terima kasih ya. Sama-sama Pak, jangan takut ya Pak ya. Iya Bu Endang. Kira-kira pelayanannya memuaskan tidak Pak? Wah, memuaskan banget, mantap. Aku salut dengan ibu luar biasa. Yeah. Jam 12 malam udah masak.
dorong ke sini terus melayani pembeli kan itu. Nanti yeah. pulang istirahat dulu berarti yeah. Bu. Istirahat. Yang ada yang kerja pulang. Luar biasa Bu ya. Jadi jadi Ibu juga berusaha untuk mencari penghasilan. Ya. Kami-kami juga tertolong disiapin makanan, tinggal makan aja kan ya. Gitu kan, Ibu ya. Sama-sama saling ya. Membutuhkan Ibu ya. 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 Bu Endang, Endang Musri ini tadi. Ya. Ya. Makasih nggak Bu Endang. Ya, ya, itu Pak Bu ya. Tari juga. Ya. Jangan kapok ya Pak. Ya. Siap-siap. Ya. Pokoknya gerakur ini anakku nengke ini kok. Enggak oh, akan iya, sering lho. Kesini. Ini lupa nih. Yo, dia senengin nasi goreng sih Bu. Iya, jadi ke pletok. Iya. Letop ya. Yang malam. Yang sapam itu ya. Oh, oh. Iya, oh, iya. Mas Dedi. Iya, iya. Enak juga Pak. Iya, enak. Paling ramai itu nasi goreng. Iya, iya. Aku udah nyobain kemarin. Oh, okay. Matur nunggu Bu Endang ya. Iya, ya, lancar di sana. Bu Tari, saya pamit dulu ya. Ya, makasih Bu. Nggih. Ya, oke. Okay. Kita goodbye dulu. Nggih, amin. Goodbye, goodbye. Luar biasa ini. Kita kembali ke Margi Waluyo. Tuh di situ luar biasa nih ngobrol-ngobrol dengan yang ini Bu Tarin yang kue-kue ini itu Bu Endang yang aneka makanan itu.